Gila emang Elders. Parah, motor gue enak banget. Sumpah, gue mau cobain tanjakan ya. Selamat datang di aku, kamu dan Vespa. Hari ini gue akan memulai merestorasi ini nih. Seika. Yes. Namanya Seika. Pak. Namanya Seika. Kuncinya mana ya? Nih gue bingung kemarin nih gue restorasinya gimana ya. Part-partnya susah juga. Terus mesinnya belum enak-enak banget. Browsing. Akhirnya gue udah menemukan tempat restorasi yang keren. Kayaknya ini tempat restorasi yang cocok buat si Seika sih. Oke, kita bawa ke sana. Bensinnya masih keisi jadinya. Wes, Mas Heret. Aduh. Wah. Gila. Oh iya. Pas kali gue lihat ini nih yang gue cari nih. Ringnya 12. Ini topel lu copot. Wheel topel gue copot. Terjatuh ya? Iya, terjatuh. Gede banget ya. Gitu. Aramnya di tangan semua udah. Ini kita ada 3 mode. Oke. Okay. Ini eco, kalau ini speed, nah ini okay. Yang normal ke sini. Ini normal. Oke. Kita eco dulu ya. Boleh. Ini rem depan, rem belakang. Rem belakang. Oke. Okay. Kemana ini muterin nih? Sini. Bebas. Ya? Mau keluar juga enggak apa-apa, itu muter-muter luar. Enak. Ini semua kaki-kaki sama, masih Vespa. Sama. Tapi mungkin porok di apain tuh? Kayaknya sama. Enak banget, emang motornya enak. Motornya enak. Nah, kalau kabel-kabel pakai kabel lama apa kabel baru semua? Semua. Oh, kabelnya kabel baru semua. Bayar remote. Jadi nanti sekarang semua udah bayar remote aja. Mana gue liat by aplikasi juga? Ada by aplikasi. Nah, satu aplikasi cuma buat bisa satu motor. Motor. Jadi itu safety-nya di situ. Gila. Nanti baterainya di situ. Sama ini baterai juga udah tangki baterai kita tinggal copot. Nah ini tinggal. Nah. Cuma ini bentuknya udah kita desain. Seperti baterai asli. Mesinnya di tengah ya dia ya? Iya, mesinnya di bawah. Kelistrikannya di dalam sini nih. Nih, kelistrikannya di sini. Nah, sama ini ternyata nggak bisa dibuka Mas Heret nih. Iya. Permanen Pak ini. Iya. Boxnya. Tantangan nih kita masuk-masukin nah, kabel ke sini nih ya. Buka mesinnya di sini. Buka, dibuka set baru kelihatan mesinnya dia. Jadi dia yang bisa dibuka tuh ini sama ini. Jadi ini kagak bisa dibuka. Bensin doang kayak begitu doang tuh. Enggak bisa dibuka juga. Bener baterainya kayaknya bingung nih naruhnya ya. Ini kayaknya modelnya ini buka turun gitu jadi. Yang ini nih. Nih, sini. Ini boleh tak buka dulu? Iya, ini buka kebuka gitu, glok. Ini berarti motor nih. Apa itu? Bloknya katanya. Bloknya. Tali. Tali. Satu kali ya di Indonesia ya. Katanya yang ada surat mah iya. Oh ini ada surat. Ada surat. Suratnya lengkap. Nih penasaran nih ngagap berapa nih.
Terus pas gue tunjukin, Mas itu ada surat, wah ada Mas, plat AD asli kelahiran. Di tulisannya itu Seirakarta, Seikarta. Belum Surakarta, masih Seirakarta Bos. Gue tuh ada dua opsiin sebenarnya. Kalau ini kan nih sprint ring 12 nih. Iya. Tapi kita pakai karena dinamo itu yang kita ready tuh ring 10. Iya. Bannya nanti digedein, jadinya kan balance juga. Oke. Atau ya gua harus bikin yang ring 12. Oke. Nah, kalau yang ring 12 dinamo kita kan padat tuh. Ini ring 10. Kalau ring 12, dia tuh di sini ada gap lagi, kayak ada jari-jari kecil gitu, Bro. Itu peleknya udah ring 12. Nah, yang di dalam nih sprint aslinya 12. Oh, pelek gua pakai 10 nih. Iya, pelek pakai 10, bannya gua gedein. Tuh, padat juga kan? Iya. Gitu. Jadi lebih oke seperti ini kayaknya ya. Iya. Jadi tetap ininya 10. Ininya kita gedein karena kalau pakai 12 jelek, di sini ada gap lagi, kebayang enggak lo? Iya 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 iya. Iya kan? Dia ada spacer lagi gitu. Ini terus pasti ngeplakan kokohan yang 10 karena udah terbukti. Benar. Kita kan? Udah biasa pakai yang 10. Jadi bisa pakai 10. Oke. Emblemnya aja saya juga baru lihat Mas, kayak kuda, kayak gareng loh. Ini. Oh iya lo. Kayak wayang-wayang juga. Iya. Lihat Reddit gua deh. Mana? Wah, gila keren banget ya. Iya. Listrikin aja Mas. Iya. Lu enggak mungkin jalanin kan pasti? Enggak mungkin, gua udah pernah coba. Bentaran mati. Iya, nyari partnya juga, setengah iya, mati. Udah susah. Susah. Bakalan gua jalanin sih cuma tak dulu deh. Ke dalam deh, Mas. Nih. Kita kirim helm segala macem keluar-luar nih ke Jepang, yang ini nih Jepang, Korea, gila nih Jepang. Kelvin, halo halo Mas. Iya. Iya itu dia, kok bisa kelihatan ada tampilan luarnya magnet atau ditempel ya, gitu. Nah, ini tuh warnanya kolaborasi slang, elder slang. Oh, itu maksudnya ini, kolaborasinya itu gimana tuh? Jadi 40 Vespa licensing-nya yang gua lepas. Jadi kalau ada orang mau collab, mau ngambil collab-nya Slang iya, sama Elders, dia kita lepas licensing-nya 5 juta. Oke. Nah, dari licensing itu dia dapat chat. Chat-nya harus sama semua soalnya. Terus dapat reference design. Oke. Okay. Desain logonya Slang, okay, posisinya di mana, dapat emblem. Emblem Slang, limited edition Slang Elders gitu ya. Iya, Elders. Terus nanti rencananya Vespa-nya akan kita tampilin dan akan dipakai riding sama anak-anak Slang juga. Oh. Gitu. Tapi Vespa-nya bawa sendiri, punya dia sendiri apa aja? Vespa-nya bawa sendiri dan memang kita kerjasama sama bengkel-bengkel. Jadi bengkel-bengkel restorasi pada ngambil terus jual lagi. Oh. Kita perbolehkan. Yang udah dilistrikin maintenance-nya apa, Pak? Gak ada, cuma balancing baterai itu per 6 bulan. Balancing baterai itu apa sih? Balancing baterai itu, baterai itu kalau dipakai secara terus-terusan itu tuh ada kemungkinan ketika dia energinya berputar itu karena gajlukan pasti ada hambatan. Oke, berkurang. Nah, akhirnya tidak balance. Nah, kalau baterai A katakanlah tidak balance, yang lain sama, ini tuh akan rusak. Nah, jadi per 6 bulan kita cek di balance lagi baterainya. Oh, oke. Gitu. Itu doang maintenance per 6 bulan ini. Baterainya itu ngecasnya di mana? Ini. Oke. Bisa di sini sama bisa di sini. Berapa lama ngecasnya? Kalau yang ini karena baterai tank kita pakai fast charging kan. Ini sekitar 3 jam. Oh, 3 jam. Kalau yang itu, yang kotak biasa speedster itu 4 jam. Jadi kalau baterai gede kita berani pakai fast charging. Iya. Kalau baterai kecil kita enggak berani, biar baterainya lebih awet lah gitu. Baterainya gede banget, parah. Nah, ini ada Krishna nih, Krishna. Halo, halo. Mas Kris. Oh, ya. Oh, ini jadi nih Yamaha Vega-nya Slang. Oh,
Oh ini yang kalau mau dijadikan listrik di sini juga tuh? Iya, jadi memang ini kita kan selama ini nggak pernah ngerjain motor-motor selain Vespa, dan ini motor pertama yang kita kerjain. Kolaborasi Elder sama Slang tuh masih ada tanda tangan ke dinding motor jam aslinya. Iya, di dinamonya ada logo Slang sama Elders gitu. Kalau ini udah jadi ya berarti ya? Ini lagi setting. On progress nih, lagi di setting nih sama Vespa. Enggak khusus Vespa ya, nanti depannya semua motor bisa ya? Bisa. Stok barang yang sudah dirakit, pindahin ke sini. Biasanya penuh semua nih bro, nih stok kita udah mulai menipis nih. Jadi kayak semi pabrik bro. Iya, ini udah apa pabrik emang. Swing arm ini nih yang udah kita patenin tuh bro. Jadi sebenarnya semua bengkel boleh bikin Vespa konversi. Oke, tapi asalkan bentuknya berbeda. Gitu. Nah, swing arm kita tuh memang hasil R&D kita. Gitu. Jadi ini yang udah dipatenkan nih bentuknya untuk roda dan untuk mesin itu ya. Iya, gitu. Ini sekitar berapa lama di sini? Ini tuh yang belum pernah kita lakuin adalah masang baterai di bagian bawah. Oke. Okay. Gitu. Okay. Feeling gua mungkin nih anak-anak lagi ngerjain. Gua enggak buru-buru. Enggak buru-buru. Enggak ya. Buru-buru gua. Ya. Pokoknya ya jangan sampai sebulan lah udah beres. Oke. Jangan sampai. Ya enggak apa-apalah. Nanti pokoknya gua sebulan ini baru distrikin ya. Nanti ini baru buru-buru. Gitu. Bentuknya kayak gitu, enggak ada roda belakang. Iya. Nah, kalau ini komplit. Nah, jadi kita tuh ngecat segala macem bro, dilempar ke bengkel-bengkel bro. Iya. Jadi, dan nyari bengkel Vespa susah banget kan bro. Jadi, disebarin aja ada beberapa bikin di sini, ada yang di Bandung, di mana gitu. Jadi ya, kalau udah gini enak nih, udah tinggal lu listrikin dia nggak begitu lama lagi. Nah, kalau gini kan nih full nih. Bulan pertama dipelajarin dulu, abis itu dibongkar-bongkar nih, diliatin nih cocoknya di mana. Iya. Yah, lama lah pokoknya. Mas Herat, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih banyak ya. Nanti pokoknya kita ketemu lagi, si Guizo ini udah jadi listrik. Thank you. Selamat datang di Aku, Kamu, dan Vespa. Hari ini gua mau ngambil Guizo. Guizonya udah dijadiin listrik. Selamat datang di Elders Garage. Ini dia, Guizonya. Ayo, sini mas. Jangan kemana-mana dong. Baik. Mantap. Udah. Apa? Jelasin dong. Oh, jadi ini baterai di sini. Oh, baterai di situ. Iya. Yeah. Oke. Okay. Baterai di sini. Jadi ketika ini kalau mau mudah-mudahan kalau mau balancing baterai, ini kita angkat body. Oke. Okay. Angkat body baru kita balancing gitu. Oke. Semua enggak ada yang kita rubah, body enggak ada yang kita rubah. Sampai pelek juga enggak dirubah ya? Dirubah. Peleknya enggak dirubah, guys. Gua ngeliatin motor listrik kemarin pada pelek-peleknya dirubah ya. Kenapa nggak dirubah? Kenapa? Karena kebanyakan beda dudukannya segala macam. Ribet. Terus mereka bracketnya juga mesti di adjust lagi. Oke. Lama dudukan baterai itu. Jadi kalau mamanya kita rubah tuh biasanya pelek-pelek itu jadi kayak hitam gitu kan ya? Ya betul. Nah, kayak begini-gini nih. Ya, ini betul. Semua dirubah nih. Nah ini contohnya. Jadi nggak dirubah masih bisa pakai dot berarti nih? Pokoknya bikinnya itu sama sekali jangan sampai ngerubah si bentuk motor itu sendiri. Gitu. Konsep kita seperti itu. Nah, berarti ini kemarin kan banyak keluhannya tuh, apa aja? Remnya ya. Jadi remnya nih, ini abis dari sini nih gue coba nih, ini harus dimasukin ke bengkel katanya. Rem-remnya nggak mumpuni. Kemarin udah dicoba ya? Coba. Ini ngegasnya gimana? Ngegas sama aja, berarti nyalain tinggal pakai remote. Nah, ini udah aja lah. Oh. Tinggal gas. Matiin? Matiin sama, pencet yang tanda gembok sini. Tahun 50-an begini guys. Ngeri amat ya. Ini nyalain ya? Nyalain yang petir, tanda petir. Nah. Terus? Gas, tinggal. Oh, udah bisa nih? Udah. Oh, mungkin mesti diperbaiki lebih cari ya, Oh, dia emang gak ada rem ini ya? Gue lupa guys, emang gak ada rem ini, iya. Ya. Oke guys. Sini. Ini ada speednya. Speed 1, 2, 3. Itu apa? Pengaruh ke mentoknya ya? Enggak, kalau tayo peran jatuhnya.
Eco? Eco, normal, speed. Oke. Okay. Power. Gua normal aja kali ya. Boleh. Eh? Iya, normal tengah. Nih gua nyobain di mana nih? Di luar ya? Di luar. Oke, okay, siap guys. Bentar ya, Mas. Guys, gila guys, gak usah duduk-duduk gitu lagi guys, parah. Oke. Gila emang elders, parah motor gue enak banget, sumpah gue mau cobain tanjakan ya. Kayak motor baru. Ah, gila motor lama tapi pakai listrik. Ah, gue suka banget. Nah, gue enggak merasakan apa kayak rem enggak enak, terus kaki goyang-goyang. Minim banget sih, tapi mungkin Mas ya, emang harus gue bawa ke bengkel ya. Untuk dimaksimalin ya. Maksimalin pertama baut-baut mungkin dikencengin lagi. Karena emang pas pertama gue ngambil enggak gue apa-apain nih. Gila. Kameramen lu mau nyobain enggak? Lu nggak bakal nyangka deh, asli. Sama kasih standar samping nih kayaknya butuh deh gua. Iya, ada ini ya? Agak standar samping deh gua butuh. Gas doang. Gila, motor tahun 50 begini ya. Gimana? Gokil, Pak. Hah? Gokil, kerasa beli Matic baru. Enggak kayak motor tua ya? Enggak. Kameramen enggak sopan, guys. Nyobainnya kelamaan. Gue disuruh ngemegangin kamera lagi. Keren banget. Sekarang gue suka pakai remote, guys. Lu ngebayangin kan motor tahun 50-an kayak begini kondisinya. Ih, gua jadi deg-degan. Ini jadi yang pertama harus gua benerin tuh, enggak harus sih sebenarnya, tapi harus. Standarnya goyang banget, terus gua mau kasih standar samping, habis itu semua rem-rem, kalau bisa kaki-kaki bannya mungkin tubeless kali ya. Ini soalnya bannya enggak tubeless sih, tapi nanti gua pikirin deh. Terus apa lagi ya? Kalau dari sekilas tuh orang nggak ada yang tahu kalau ini listrik, iya nggak? Bener. Mana bak. Coba? Masih sisi sama. Sisi mana orang melihat ini listrik? Masih sama kayak pas waktu diantar, Pak. Masih kayak pertama diantar. Iya Mas ya? Sekilas nggak ada orang tahu dari mana kalau parkir ini listrik? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada guys. Coba lo lihat dari mana? Coba intip. Kenalpot doang. Cuma kan kemarin kenalpot juga kan ngumpet. Iya, kenalpot kemarin ngumpet. Iya. Oh, kenalpot nggak dipakai? Gak ada yang kelihatan dari listrik-listriknya. Ini cara kerjanya gimana sih? Motornya dipelekin? Enggak, ini dia pakai yang mid drive. Uh-huh. Mid drive itu pakai tetap pakai rantai modelnya. Okay. Kalau yang Vespa kebanyakan itu kita pakai hub. Hub itu dia di pelek. Oh, iya. Karena ini biasanya emang pakai itu. Pakai rantai. Ya? Iya. Di sini ya? Betul. Oh, motor apa yang seperti itu? Motor Jepang. Jadi di sini elders ini lagi ada apa sih namanya? Kayak sosialisasi ya. Program suatu kan. Udah gue pinjemin motor, dia nyeletuk lagi nih YouTube gue mau dibajak sama kameramen gue dah. Jadi ini dia ada sosialisasi nih elders nih. Jadi mengajak teman-teman yang motor-motor hariannya bebek dan lain-lain kalau mau dijadiin listrik kesini deh. Nanya-nanya ada special price juga. Kita ada satu movement yang lagi mau kita gerakin di tanggal 28 sampai 30. Itu ada konversi untuk rakyat. Hah? Programnya, tapi movement-nya adalah pelatihan gratis buat para guru. Guru apa? Guru SMK. Agar mereka juga mengerti mensosialisasikan keunggulan dari motor listrik. Oh gitu, jadi ngajarin juga? Ngajarin guru-guru. Menarik ya. Info lebih lengkapnya coba kalian search aja deh di Elders Garage ya. Yes.
terus gak kebanyak banget. Nih hari ini nih masih kampanye tentang si Slang ya. Ini Vespanya Elders collab sama Slang. Tuh, kayak gitu-gitu nih. Jadi cuma berapa unit gitu ya? Ada 40 unit. Nah, buat kalian yang punya Vespa karatan, join sama saya. Ah, Guizo. Gila, motornya pakai rantai, guys. Keren. Terima kasih Mas ya. Saya mau coba-coba di jalanan raya nih. Boleh, putar di atas lah. Saya bawa Guizo ke dunia nyata. Lihat ya, motor listrik gua pakai aplikasi tersendiri dan set nyala. Matiinnya tinggal gini dong. Oh, di sini tuh ada aplikasinya tuh, ada apa sih namanya? Baterainya tinggal berapa persen, terus berapa kilometer yang udah gua coba. Matiinnya tinggal kayak gini dong. Jadi, walaupun di mana-mana yang enggak ada indikator, jangan khawatir. Ada indikator lewat mobile-nya nih. Wih, keren banget. Ah! Oke, guys, sekarang kita coba, gue masih kaku nih. Berharap ada rem di kakinya, ternyata nggak ada. Semua remnya pada pindah ke tangan. Motor tahun 50-an. Listrik, enak banget. Ini rem tangan semuanya berfungsi. Rem belakang sama rem depan. Cobain dong, makanya kalau punya motor tua, coba dijadiin listrik deh. Enak deh. Lurus! Bisa lepas tangan gak ya? Wuh, gak seimbang. Gak seimbang, guys. Soalnya kaki-kaki depannya kayak mati deh. Gila. Enak. Motor jadi sehat banget. Udah gitu, ya mungkin ada beberapa yang harus dimasukin ke bengkel kali ya. Kayak remnya kurang pakem, kaki-kakinya mati, sama ini yang penting dipoles deh. Berarti udah saatnya gua mau apa ya? Mau bawa ke bengkel dulu, abis itu gua mau pakai. Sampai ketemu lagi di Aku, Kamu, dan Vespa. Bye!